menjadi juara di seri ke-18 MotoGP yang berlangsung di sirkuit Sepang, Malaysia Ahad kemarin. Namun dengan finish di pos kedua, Marquez sudah mengukir rekor baru untuk mematahkan catatan Jorge Lorenzo yang sudah bertahan selama 9 tahun. Di sisi lain, tragedi berujung duka juga hadir di Sepang, Malaysia. Pembalap muda Indonesia, Afriza Munanda. Kabar selanjutnya, Hornada kedua kompetisi La Liga hadirkan mimpi buruk bagi sang juara bertahan Barcelona. Bertamu ke Marquez Leva Real Madrid. Dan sukses menghampiri Lazio pada Giornata ke-42 menjadi milik Juventus. Pemain asal Belanda Matthijs de Ligt menjadi pahlawan kemenangan si Nyonya Tua. Kepercayaan terhadap hal-hal yang berbau mistis tak akan lekang di telan zaman. Pun di dunia olahraga, tak sedikit atlet yang melakukan ritual khusus sebelum masuk ke arena pertandingan atau perlombaan. Mulai dari ritual yang terlihat serius hingga yang terkesan nyeleneh. Selamat beristirahat dan selalu sport. See ya.